والكتاب لا تستدلوا على الموت والكتاب ألكم كتاب لا تجربا تستدلوا به الموت بما أنتم كفور المؤمن الكفور kitab secara bahasa adalah masdar yang mempunyai arti berkumpul. Wasilahan ismun di jinsi dan agami. Wasilahan jangkau secara istilah ismun ialah nama jinsi bagi semua jenis dan agami dari beberapa hukum. Sedangkan kitab secara istilah adalah nama bagi semua jenis dari beberapa hukum. Amal babu fasmun inong inima daulat tahta dari kajinsi. Amal babu adamun babu fasmun ialah nama inong inong iswa kejam. Imam bahasa suatu untuk yang masuk apa nama tahta dari kondisi di bawah jenis tersebut. Sedangkan bab adalah nama bagi suatu macam yang masuk pada jenis hukum tersebut. Wata'aratu bifakti ta'i luwazai manatawatu. Wata'aratu alaikun atawara bifakti ta'i dengan wata'atoknya. Luwazai secara bahasa manatawatu ialah bersih-bersih. Kata atawara dengan ucapan atoknya secara bahasa adalah bersih-bersih. Wa amanyakan mafiyah tafasiru kasiratun Bila kaulu fi umatus tamu bi aswaitu Ayy minudu ila muslim bata yang punya ibadah dan jasati Wa amanyakan jangka musyara mafiyah wa kahirah Dila tafasiru ada pun beberapa tafsiran kasiratun yang banyak Minnari ialah sebagian dari tafasir kaulu bila pun berkata nama Fi umatus tamu bi aswaitu Fi umat ya ia mengajarkan sesuatu untuk setahu yang diperbolehkan bihi dengan ma diperbolehkan masalah itu apa sholat ayat artinya untuk ibu dan bapak untuk memusulnya dan mandi kota yang mungkin ada ibu wajah dan jasati dan menangkan najis sedangkan menurut cara tarok terdapat banyak penafsiran di antaranya perkataan ulama itu mengajarkan sesuatu yang diperbolehkannya sholat berupa wudhu dan mandi dan tayamum dan mengenakan najis. Amat taharatu bitawri fasmu di bagian tersebut. Amat taharatu adapun taharatu bitawri dengan baca dan gapnya fasmu ialah nama di bagian ini bagi sisa namanya. Sedangkan kata taharatu dengan baca teman taharatu adalah nama bagi sisa lainnya. Walau maka dan mau alatan di taharati istaturan dan muslimul adwaku miri dalam makanan di mana ada almarhum apa air alasan ialah sebab hampirnya kanan alasan ialah sebagai alat yang terbukti untuk bersuci istadrak makam Yusuf al-Musa di Musa al-Musalim di almarhum yang kiri terus akulah Fakola alam yang mana itu sesuatu yang siapa tertiru biasa kemudian mengasama ini dan nasibnya kuat atau kuat bagi ayat diri kuat bagi ayat nabi kuat bagi kuat bagi kuat setaji kuat bagi Fakola alam berkata siapa usahnya alam yang mu lagi hidup lagi alam yang mu ada pun ayat alam ini yang justru yang mana ayat ini si musa atau apa sesuatu di mana dunia alati. Dan ketika ayat itu digunakan untuk alat untuk digunakan sebagai alat bersuci, maka musafir menyusuri pada macam-macam ayat dengan adanya air yang boleh artinya sah digunakan untuk bersuci ada tujuh macam air, yaitu air langit artinya air yang turun dari langit yaitu air hujan dan air laut artinya air asin dan air sungai artinya air tawar dan air sumur dan air sumber dan air seduh dan air kubur. Wajibmu hadis sebanyak kalau kamu ada jenis sama ini, awak nampak sangat arti ada yang seperti kalau kita semua kaki. Wajibmu mengumpul kamu hadis sebanyak ini, mengumpulkan kalau kamu bertemu, mahu ada suatu nazar yang turun atau kamu yang sama ini dari ini, awak nampak atau keluar atau kamu
yang ada apa sifat dan asli tempatnya ialah dari asal ikannya. Dan tujuh macam air ini terkumpul dalam batakan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi atau sifat apa saja yang memang menjadi asal ikannya.